Bagas, ambil bekalnya, nak. Ya, Ma. Pindah ke sekolah ramah anak yang mengajarinya untuk mengejar mimpinya dengan percaya diri, meski hanya dengan langkah kecil. Bagas yang sudah berada di meja merasa malu untuk berkenalan ke temannya. Tetapi, teman Bagas berinisiatif untuk berkenalan terlebih dahulu. Halo Bagas, kenalin aku Aldi. Semoga kita bisa berteman dengan baik. Ya, aku Bagas. Semoga kita bisa berteman dengan baik. Baik anak-anak, hari ini Bapak akan membagikan kalian kelompok. Kelompoknya itu ada 4 orang yang sudah Bapak pilihkan. Oke, kelompok 1 ada Dara, ada Aira, Mujir, dan Bagas. Untuk kelompok 2 ada Eca, Prima, Siren, dan Didi. Oke, itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Waduh, aku bisa nggak ya? Bagas, kamu kelompok sama kita kan? Iya nih, kita mau ngerjainnya di meja aku aja. Wah, boleh tuh. Jadi kita mau mulai dari mana? Aku punya rencana. Wah, boleh tuh. Bagus banget ide kamu, Bagas. Keesokan harinya.
Bagas, ayo ke kantin bareng. Bagas, Icil, kalian mau kemana? Kita mau ke kantin, kalian mau ikut? Oh boleh tuh, kebetulan kita juga mau ke kantin. Oh, ayo kita makan bareng-bareng. Eh, Pak Ijil, kita boleh di sini enggak? Boleh, makan ya. Ya, cocok banget emangnya ya. Di tengah keramaian kantin, Bagas terdiam memikirkan bahwa sekolah ini jauh berbeda dengan sekolah lamanya. Dari segi guru dan murid, mereka sangat ramah dan saling menghargai. Bagas semakin percaya diri dan menyadari betapa berorganiknya lingkungan yang aman dan saling mendukung. Lalu, ia tersadar dan juga belajar menghargai dan membantu orang lain yang sedang kesulitan. Pesan dari film pendek ini adalah pentingnya melibatkan seluruh pihak guru maupun orang tua dan masyarakat untuk terus menciptakan dan memelihara lingkungan yang mendukung anak-anak. Sekian, terima kasih. Apa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Berjalan bersamamu. Nah sini apaan sih? Awas. Bruh. Gitu. Ada masuk lagi. Apa sih langsung ngomong? Bruh.